saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon dan penyanyi Nabila Razali enggan mengulas lanjut berhubung dakwaan sudah bertunang dengan seorang ahli perniagaan, Nick Irwan, baru-baru ini. Ketika ditemui Obulan, Nabila atau nama sebenarnya Nur Nabila Muhammad Razali berharap semua pihak dapat memberi ruang dan menghormati privasi dirinya. Ujar penyanyi berusia 30 tahun ini, dia belum bersedia untuk memberi sebarang komen namun akan mengeluarkan kenyataan rasmi bila sudah bersedia. Buat masa sekarang ini saya tidak mau untuk buat apa-apa kenyataan dan cuma saya harap semua pihak menghormati privasi saya. Kerja saya belum pernah lagi saya tak berkongsi. Segalanya saya berkongsi di media sosial, saya tapi untuk sesetengah benda, saya ambil langkah untuk tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi. Sekiranya saya sudah bersedia, saya akan umumkan kepada semua. Apabila ditanya mengenai cincin yang tersarung di jarinya, pelantun lagu Pemata Hati ini memberitahu itu hanyalah sekadar aksesori yang digayakan dan ianya tidak perlu dipersoalkan. Sebelum ini Nabila didakwa mengikat tali pertunangan dengan ahli perniagaan Nick Irwan di kediamannya yang terletak di Selayang, Selangor. Majlis itu dikatakan diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri ahli keluarga terdekat kedua belah pihak. Namun sehingga kini Nabila mengunci mulut dan enggan memberi kenyataan berhubung perkara terbabit. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.